Bagus. Insya Allah. Nah tentunya ya ini kita rasa saya semakin siap. Semakin siap. Tidak sabar. Nah, peserta didik yang pertama, ya kalau dari lihat dari pangkat, saya kalau tidak dari pangkat ini, AIDA ini selalu mengingatkan tentang keistiqomahan. Ah. Karena pangkat AIDA itu adalah amal ibadah berdunia. Masya Allah. Baik, kita sebelum lanjut ke peserta pertama, tadi ada satu pesan tentang zakat. Ya roko manriki bale aja di pasian rekabutunna bagus. Jadi jangan ki makan semua itu. Ya roka butunna ya roseke nawarap parata. Jadi tak pesu iseketa insya Allah. Baik, kita lanjut pada peserta pertama. Dari Jose tanya kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, Andre Gruta Tomalebiku, Dewan Yuri yang saya hormati. Yang saya hormati Tomalebikeng, Tomatoma Malebiki, Bapak Kapsumda, Polres Bone mewakili Bapak Kapolres Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak pada pengekak terjangangak dampet tak berselengin lok daripada idik maneng, terutama andre guruku. Dalam hal ini saya memakai dua bahasa, yang dimana pada hari ini kita akan mengangkat judul yang bertemakan Polri dan dakwah Islamiyah rahmatan lil alamin. Sebelumnya saya masuk pada inti ceramah, saya mengajak seluruh para dai dan daiya dan para jamaah yang ada di tempat penuh berkah ini. Tentunya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana pada hari ini tanda pengekak saya memohon maaf berdiri di hadapan para dai dan daiyah hanya sekedar hanya untuk mengingatkan, yang dimana dalam pepatah Bugis tidak pernah terluput dari kita mengatakan mali sipa rape reba sipa tokong malilu sipa kainya. Dalam arti dalam hadis Rasulullah, sampaikanlah sesamamu walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya ucapan bismillahirrahmanirrahim, itu akan menyampaikan apabila niat kita, insyaallah akan diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dalam hadis Rasulullah salah satunya saya tarik, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemarin pernah kita jelaskan bahwa Islam adalah suatu pegangan, suatu agama yang dimana manusia telah dilahirkan ke dunia akan berpegangan pada suatu agama sebagai penopang dan pegangan untuk menjalan hidup di baik di dunia maupun di akhirat. Islam adalah satu pegangan tongkat hidup. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh bermakna mengatakan bahwa Islam yang terbaik di mata Allah, tetapi kita sendiri yang memaknai diri kita, apa tujuan kita hidup dan berpegang teguh pada suatu agama. Dalam kehidupan dunia ini takwa sangat dibutuhkan, yang dimana sekarang Polri ke depan tak lupa dalam hari ini, pada hari ini kita sama-sama merayakan Hut Bayangkara yang ke-75. Apa yang bisa kita isikan kepada Polri sekarang? Bagaimana Polri ke depannya? Bagaimana Polri bisa terjun ke masyarakat dengan berdakwah dengan rahmatan lil alamin? Jangan pernah kita berpikir sebagai Polri yang tamak, sebagai Polri yang betul-betul hanya mencari dunianya, tapi Polri sekarang berdakwah mengajak bahwa polisi, Polri adalah hanya pakaian yang sementara dipakai, akan dilepaskan. Sementara kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita, kapan Allah akan mengambil kita.
mau mikir pangkat, baik itu bribda, bribtu, aibda, aibtu, kompol, apapun pangkat itu, kita hanya bisa dipercayakan hanya sesaat. Tetapi akhirat kita yang mempertanggungjawabkan. Sebagai akhlak yang baik, sebagai polisi yang baik, Polri ke depan, mari kita song-song, kita sisihkan dengan baju kita, kita bangkit bersama menuju Polri yang lebih sukses. Dalam ulang tahun Bayangkara yang ke-75 ini, saya meminta mengajak seluruh para da'i dan da'iyah, berangkatlah kita, menuju kita, perbanyak dakwah dan Islamiah kita. Kita harap berharap ridho dari Allah, rahmatan lil alamin. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan uang dari masyarakat, jangan pernah berpikir untuk menindas masyarakat, jangan pernah berpikir untuk mengambil hal-hal yang tidak halal untuk kita. Kasihan anak dan cucu kita. Bagaimana Polri ke depan untuk menjadi akhlak yang baik. Terakhir yang saya pesankan, jadilah Polri yang ke depan. Lihat polisi, putar otak, lihat situasi, kejar rahmat ilahi, jangan pernah mencari banyaknya, walaupun sedikit. Berkah surga berada di tangan kita. Husnul khatimah wali suratal mustaqim. Hadirin Dewan Juri yang saya hormati, kami memohon maaf apabila ada kesalahan yang tak disengaja dalam perkataan ini. Tak dampaknya merajah, setajamnya pedang melukai tubuh akan ada obatnya, tetapi setajam-tajamnya lidah polisi berkata kepada masyarakat tidak akan termaafkan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sukses selalu Bayangkaraku yang ke-75, bangkit bersama, semoga kita menjadi penghuni surga yang penuh berkah dan berjalan di husnul khatimah dan di jalan tadi suratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa penampilan dari Polsek Kota. Mudah-mudahan nanti akan bisa menjadi generasi berikutnya.